Siapa bilang bekas pertambangan tidak bisa dimanfaatkan? Buktinya, bekas lokasi penambangan batu templek di Cimenyan ini langsung jadi spot wisata baru. Berlokasi di kaki Gunung Manglayang, Curug Templek memberikan suasana segar bagi mereka yang baru tiba di lokasi wisata. Pengunjung juga akan dibuat takjub ketika melihat tebing curug yang penuh dengan bebatuan bekas pahatan. Terlihat dari jauh nampak bebatuan berwarna orange. Warna tersebut berasal dari air yang datang dari puncak. Air kecoklatan tersebut datang dari endapan yang dihasilkan penambangan yang tidak jauh dari lokasi Curug Templek. Curug Templek ini merupakan lokasi bekas tambang batu templek. Pengelola tempat wisata menyatakan penambangan sudah dihentikan sejak 8 tahun yang lalu. Keluarganya harus diberhentikan menambang karena sudah dinilai berbahaya.